akan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengar ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin kami, karena Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dipadipa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Teruk. Tegak. Teruk. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pertama adalah kegiatan lomba drum band ke Kembangsel, kemudian piala-piala Aksioma dan KSM akan diserahkan dari anak-anak ke kepala madrasah. Ya, puisi sekalian, Ibu Umi, kumpulkan semua. Rapika, catatannya di sini nggak apa-apa. Sini dong, sini aja. Mik yang kuat suaranya ini, bacakan di sini aja. Yang angkat yang mana ya? Kumpulkan semua dulu. Yang angkat yang mana? Hingga bulu tangkis putri, silakan maju yang dipanggil Dewi Fadila kelas 8 pagi. Kemudian juara 3 tenis meja putra. Erna Demi, Lapan Kana. Juara ketiga, Sabar Tahwis Putra. Yang laki gak ikut? Yang laki. Ya, kita beri aplaus dulu kepada sang juara. Ya. Yang mewakili foto ya.
Foto terus, video dong. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ayanto MM, agar menerima piala kemudian diserahkan kepada anaknya lagi. Dari juara pertama, Bulu Tangkis Putra, Andrian Kampung. Ya, pegang. Tapi juara satu tenis meja putra. Ya. Kemudian Putri Khairunnisa, juara tenis meja satu putri, juara satu. Kemudian Latifah, juara tapis putri, juara satu. Nah, empat orang ini akan mewakili kota Bandar Lampung minggu depan.